Untuk membuat belt tadi dibutuhkan komponen-komponen IC NE555P. IC ini memiliki 8 buah pin. Lalu tidak ketinggalan adalah soket IC. Lalu kapasitor jenis ELCO yaitu C1 100 mikrofarad dan C2 4,7 mikrofarad. Selanjutnya, selain kapasitor ELCO ini ada juga kapasitor jenis polyester C3 yaitu 22 nanofarad. Komponen selanjutnya yang digunakan adalah dioda, 2 buah dioda IN4001. Selanjutnya komponen yang digunakan adalah resistor, menggunakan 4 buah resistor yaitu R1, R2, R3, dan R4 dengan nilai 33 kilo ohm. Selanjutnya speaker. Speaker yang digunakan cukup satu buah saja, dan komponen yang tidak ketinggalan adalah sebuah switch. Saya menggunakan switch on. Ketika ditekan, maka rangkaian akan menjadi aktif. Dan terakhir yang digunakan adalah PCB. Kebetulan PCB yang saya gunakan ini sudah memiliki jalur atau sirkuit. Untuk merangkai rangkaian ini, kita sebetulnya bebas, bisa memulai dari mana saja. Bisa kapasitor dahulu, resistor dahulu, atau dioda terlebih dahulu. Tapi saya memulai dari soket IC dulu. Pastikan jangan sampai terbalik. Ada sebuah pin yang terdapat pada gambar PCB. Kita samakan pin yang terdapat pada soket ini. Jika sampai terbalik, maka IC pun akan tidak dapat berfungsi. Selanjutnya, kita pasang satu persatu komponennya. Pasang resistor mulai R1, R2, R3, dan R4. Dan selanjutnya, untuk memudahkan pemasangan, sebelum kita memasang komponen yang lain, kita solder lebih dahulu satu persatu agar tidak terlalu banyak kaki dari komponen ini yang akan menghalangi ketika kita melakukan penyolderan. Resistor ini adalah komponen yang tidak memiliki polaritas atau kutub, sehingga ketika pemasangan kita tidak perlu khawatir akan terbalik. Bisa dari mana saja pemasangannya. Hal ini berbeda sekali dengan dioda ataupun kapasitor. Apabila salah dalam pemasangannya atau kakinya kita pasang secara terbalik, maka komponen itu tidak akan dapat berfungsi. Resistor tidak memiliki kutub sehingga tidak akan bermasalah apabila salah dalam pemasangannya. Kita cukupkan dahulu pemasangan soket dan resistor. Selanjutnya kita solder terlebih dahulu komponen yang telah dipasang ini, agar tidak terlalu banyak kaki-kaki komponen yang mungkin nanti akan menyulitkan ketika penyolderan. Solder semua kaki-kaki komponen ini. Pastikan solder dengan kuat agar tidak mudah lepas. Setelah semua kaki-kaki tersolder, kita dapat memotong kaki-kaki dari komponen ini yang tidak terpakai, sehingga tidak mengganggu jalan atau kinerja dari rangkaian ini. Kita potong menggunakan tang. Potonglah kaki-kaki semuanya agar kaki ini tidak dapat mengganggu ketika rangkaian ini kita fungsikan. Gunakanlah tang untuk memotongnya. Setelah semua kaki-kaki terpotong, selanjutnya kita dapat melakukan kembali pemasangan komponen.
Bisa komponen apa saja yang kita pasang, kita tinggal mengikuti skema atau gambar dari rangkaian yang telah kami tampilkan pada video ini. Selanjutnya, speaker. Speaker ini kita pasang dengan cara menyoldernya. Speaker ini tidak memiliki kutub sama seperti resistor, jadi tidak perlu khawatir terbalik. Kita solder pada bagian terminal dari speaker ini. Jangan terlalu panas, pastikan panas yang digunakan cukup agar speaker tidak rusak. Speaker telah terpasang, selanjutnya yang akan kita pasang adalah power supply. Untuk memudahkan pemasangan batu baterai, kita pasang kancing baterai pada bagian power supply agar batu baterai dapat dipasang dan copot dengan mudah ketika kita akan melakukan penggantian batu baterai. Dan yang terakhir kita pasang adalah IC. IC kita pasang terakhir agar IC ini tidak rusak ketika melakukan penyolderan, karena IC sangat sensitif oleh panas sehingga mudah rusak, sehingga pemasangannya harus terakhir setelah semua penyolderan selesai. Dan rangkaian pun telah siap digunakan. Pastikan ketika pemasangan IC ini jangan sampai terbalik. Pin yang terdapat pada soket IC dan IC harus sama, yaitu kaki 1 bertemu dengan kaki 1, kaki 2 dan kaki 2. Dan yang terakhir kaki 8 dengan kaki 8. Untuk melakukan uji coba ini kita pasang batu baterai 9 volt. Dan cukup menekan switch ini, bel pun akan menyala.